kena sihat lah pertama. You kena rehat dengan betul. And then janganlah you stress sangat dengan kerja. And then keempat tu, pada hari yang you nak pergi injection tu, janganlah stress sangat, you know. Leave early, go there early kan. Pergi cepat sana. And then selepas dapat injection tu, macam biasa 15 minit kena tunggu. Balik rumah rehat, tak perlulah angkat berat, you know, nak pergi gym and so on. Itu adalah tindakan-tindakan yang kita harus buatlah pada sebelum, pada hari dan selepas tu. Selepas tu kita kena lihat adakah kita ada simptom-simptom selepas suntikan. Kita kena tahu vaksin ni, vaksin COVID ni, dia boleh menyebabkan satu reaksi tubuh yang merupai COVID. That means kita boleh ada demam, boleh ada sakit kepala, sakit-sakit otot, sakit-sakit sendi. Ada orang yang boleh juga ada vomiting, ada boleh diarrhea, sebab itu adalah mekanisme tubuh untuk mengeluarkan virus yang ada di dalam tubuh kita. So kita kena faham yang virus ni walaupun respiratory, dia juga masuk ke dalam saluran cerna kita. That's why simptom dia, simptomologi daripada COVID-19 ni berbeza. Dan dia tak boleh kita cakap, oh dia kena macam ni baru macam ni. Sebab kita awalnya kita cakap sesemua batuk sakit tekak. Lepas tu kita ada hilang deria nafas, apa hidu dengan rasa. And then ada orang cakap dia ada muntah-muntah. Then pada kanak-kanak kita ada lihat ada yang cerit-berit. So simptom tu kita kena lihat. And then teka tahap simptom tersebut. Kalau simptom tu sampai tidak boleh you tahan, datanglah tengok doktor. Jumpa doktor. Nasihat pada doktor.